Ini abis dari sini pada berantem nih. Yeah. Gua abis ini mau ke bandara. Boleh. Gak mau jemput siapa? Terus gitaris itu Kavi. Terus gitaris gue satu lagi itu namanya Ganti Rijal tuh.
Ibing ya ganti Ijal. Lalu si Ibing. Ganti Ibing. Ganti Ibing. Malah itu di tengah-tengah lagi record lagi anjing. Bukan pas tengah record emang pas sudah pas record itu. Di malam mencap. Oh iya. Sedih dong. Enggak sedih sih. Jengkel. Jengkel. Patungan jadi berkurang masalah kan. Iya lah, masuk lah. Tapi sebelum itu ada grup di luar dia enggak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Bikin grup, grup baru. Cabut gara-gara proyekan baru gitu ya. Enggak kan lu jenis company nih. Lu ada yang kesel sama dia nih. Misalnya lu kesel sama Ijal nih. Ayo lu bikin grup baru lagi. Ijal enggak ada di grup itu. Lama. Soalnya coba mau bocil. Kalau grup WA kayaknya ada dah, lu aja. Kalau grup WA, kalau grup WA itu doang. Oh iya, enggak. Enggak, kalau grup WA ada 10 episode. Enggak, kalau dari grup lah. Ubang. Gua kagak ngerti. Kagak ngerti anjing. Nih, kalau jenis company nih gua tanya nih, maksudnya genrenya apa tuh? Dari nih, sorry nih, dari bentuk awalnya. Awalnya ya. Sih kayak apa ya? Rock and roll gitu itu. Rock and roll sebenarnya pengen kayak rock garage, garage. Seperti siapa? Rock garage revival kayak si King of Four tuh. Oh, King of Four. Tahu. Kalau tapi masalah kita yang enggak nyampe. Itu lu selipin ke situ pas bikin lagu juga kayak nih kan mereka nih The Sigit nih dulu nih. Oh. Sama The Beatles kayaknya. Gua enggak bisa enggak nyampe nih kalau seperti iya. Aku kan nih guys yang kunci dasarnya lu tau sendiri ya, ya. Dari A ke F doang atau C G coba deh kayak begitu gitu aja akhirnya perlahan gue suka Nirvana juga dan ya udahlah gue masuk berevolusi jadi iya ya, apa aja ya. Iya dong satu biar setakan satunya enggak lah pengennya begitu jadi sekarang jadinya kayak gimana gitu. Nggak, awalnya gue awalnya nih awalnya memutuskan nih genrenya apa nih gas besar yang itu rock and roll sih awalnya kita nggak pernah mutusin kita mau kemana arahnya tapi kita dengerinnya kayak Beatles mulu awalnya kan Beatles kayak gitu malah manggung bawain sedikit sama Beatles kayak aduh berandas jenuh sih berandas jenuh terus nyari inspirasi baru yang paling ketemu sih kalau ditanya sekarang kita bingung genrenya apa juga bingung orang nggak kadang lagi gitu. Anda lah, bener kan mau kesulitan kenapa? Kalau gua lebih enggak kalau mulai ada gesekan lagi nih. Enggak tahu gua bener lah, enggak bingung gua masalah benang merah gua masih ketemu. Nah, iya benar. Kalau benang merah untuk ngerok, rock garage tuh benang merahnya kita rock garage. Sebenarnya. Tapi kalau basic dari individu nih gua tanya individu lu sukanya apa tuh? Kalau lu misalnya kalau kan sampai satu setengah. Iya, kalau pribadi. Iya, pribadi nih sampai ketemu jenis company udah lah kita dewasa ya kita ini apa di jenis company-nya kita gitu ini. Ini. Maksud lu pribadinya lu aja lah ya. Iya. Kan jenis company kan punya genre sendiri. Gitu. Dan kalau pribadinya lebih kayak ke ini lo peng kayak si lagunya si Bossa Nova si ini lah si apa? Tole. Itu gua suka tuh. Bossa gitu. Nah, yang kayak gitu terus Nova Sale. Yang kayak ada minor-minor gitu lah. Iya. Mendayu-dayu cuman enggak asik ya, gurih manis gitu. Enggak yang norak lah ya. Iya, enggak norak. Kalau lu cuy? Gue dulu nih. Iya. Cuy ya. Apa tadi pertanyaannya? Ini apa kalau lu masuk genre pakong, ya. Masuk pakong di pantong. Singapura. Genre pribadi lu. Togel. Kalau misalnya lu kan ini kan kalau lu pijit lu kira-kira nomornya berapa? Enggak kan jenis company kan punya genre sendiri nih yang harus nih. Berempat ikutin nah kalau pribadi kalau lu kalau gue masuk TJC tengah jalan TJC jenis company lah yeah. Masuk tengah jalan gue udah main juga lah udah ada band-bandan lah seringan beda jelas beda dari genre ini apa tuh sebelumnya gue main di hard rock American rock oh iya. Tapi gue lu banget itu lu banget tuh kayaknya sih iya. Atau orang yang liar lah dari style sih iya sih oh, seneng lah stress iya sih saya gue benar-benar nggak sama sekali nggak nyolek genre TJC pasti ada iyalah nanti lu buang lah ya kalau nggak colek sama sekali gue mungkin nggak masuk kali ya iya orang kayak namanya orang itu juga. Masih suka Strokes, The Hives. Ah, masih ya. Jadi saya masih nyerempet-nyerempet. Masih nyerempet, tenang. Tapi iya sih. Masih DC. Itulah bayarannya gue cocok kayaknya. Iya.
Dia coba ya. Ini ujung coba ya. Lo bayar juga cuy, enggak? Belajar online. Kalau kabiling ada masalah. Gue sebenarnya suka banget dulu. Suka banget. Karena awal dengerin tuh The Beatles sama Till Man Brother. Dan sekarang juga masih diselipin tuh kabilingnya nggak hilang ya? Nggak hilang tuh karakter gue kalau main. Rasa ya itu kan rasanya. Bener nggak hilang. Bawaan orang lah. Kalau yang ke Amerikanya paling ya kayak gini. Itu bedil karo kembang ya. Kalau lu kok? Gue lebih ke rock and roll sih. Ke mana ya? Kan luas aja siapa. Kalau ini lah. Rock and roll sih. Rock and roll. Kalau luarnya siapa? Sama ya, metal sama ya. Hampir sama. Cocok berarti lu. Iya, jaring yang kecok lu dengerin. Iya, pasti lu cekokin tuh kan. Iya, pasti lu cembur-cemburin. Coba nih kata gua. Nah, itu gua cembur-cemburin gitu, Bang. Soalnya yang di luar gua kategori Jav Mil. Coba coy lu dengerin nih, masukin ke lagu. Coba ini tuh, ada yang aduh siapa? Ada yang mau ada tatonya kupu-kupu di sini nih. Moligen. Berarti lu akrab kayak apa? Boleh. Pakai Sugiono. Kemarin video call. Pakai Sugiono, temen TKI nya masih ada irisan ya, lu jadi irisan. Jal sehat, gua amin. Terus ini nih, apa? Namanya The Jeans Company nih, bahas. Nah, kalau itu nama yang ngasih nama itu yang gitaris yang udah cabut. Oh, Doi. Sibing itu. Doi, orang konveksi. Oh, bukan. Jeans sehat. Kalau dia harus kayak disigit banget ya ganti nama aja gitu. The Jeans Company dia yang mencetuskan tuh. Siapa namanya? The Jeans Company aja. Siapa namanya? Ibing. Gitaris lama ya? Iya, gitaris. Ibing yang nonton nih kayaknya nih. Bing lu masih ada ini Bing andil nih. Royalty nih kita Bing. Bing utang satu studio Bing. Pas rekaman Bing. Kami bisa di steko. Bisa. Tapi si Ibing jelasin nggak tuh The Jeans Company itu artinya apa? Enggak, ya cuma tentukan aja, tentukan aja keluar atau gitu ya udah gue. Tapi kalau tanpa dia lu, tanpa dia kita nggak ada apa-apa. Iya, lu, nama sih soalnya masalahnya. Iya sebenarnya dia juga banyak ngajarin. Tenang Bing, gua jatuhin gua angkat lagi. Yoi. Akhirnya aman Bing. Iya Wikipedia mas Bing. Udah ada. Nggak ada lah. Anjing. Gua bayang gua. Tapi ada filosofinya enggak sih? Maksudnya namanya? Ya kan ada ulang ada. Ada di Google. Ya ini semua udah begitu aja. Apalah semua nama ya kan. Tapi kalau pada saat itu nyelotok Putra Minang keren juga. Iya. Putra Minang. Anjing honornya temen gue itu. Namanya baru tuh sama gua. Lapor mulu mah. Kirim lah ke sinilah. Wakilin satu doang. Entar lah. Antunya banyak suka kolesterol kita. Pas gua tanya sama dia kenapa Bing namain di sini sama ini. Karena dulu kan masih apa sih mereknya pakai jaket jeans gitu-gitu. Oh iya iya. Kayak gitu-gitu. 2010. Udah lah kata gua terserang. Oh gitu serah. Terus ada yang bilang juga, ah lu nama di jeans. Berarti hari ini yang di jeans company banget Rico nih. Di jeans. Nama. Iya anak apa? Madrasah lo apa? Saya SMA pak. SMA. Dia spesialis amoy. Ngomong-ngomong soal Ijal. Ada yang dibawa. Aji. Minum dulu. Minum dulu.
jangan yang putih, ada yang ini. Itu yang putih ada cupangnya sama lagi. Enggak nih, gua bukain aja dulu pada minum. Gua tuh yang mana nih? Minum sendirilah kalau minum lah. Minum, minum. Nih. Nih sob. Ini ada ownernya langsung nih. Iya jalan. Bisa di-follow @kopijal 2020. Kemarin paling jauh di Pondok Labu gua anterin langsung. Tuh. Iya. Belum mau di Bintaro. Yang order kecuali di Cileung sih. Entar dulu coy. Ikan lah. Di brokop jalan sebotol gini ya. Harganya murah, gula aren ceban. Ceban serius. Aman tuh ceban aja. Serius. Iyalah, masih aman lah buat anak kosan dan biasa minum makan Indomie. Free ongkir lagi lu. Free ongkir lagi, ceban free ongkir. Kita lihat deh bertahan berapa lama nih. Kagak selama aja tapi ini lu biji kopi asli kan? Apa? Kagak biji kendor. Kendor. Si goblok nanya aja bingung. Kan soalnya ada yang pakai jagung ada. Ada. Biji jagung ada. Selain biji kopi sama aren ada. Ada biji pelar. Biji pelar. Kira-kira enggak. Kira-kira giginya ada yang ke bawah satu. Udah. Kalau dipanjangin itu panjang banget. Panjang banget. Terus ada PM masuk. Nah, itu ya, aku buat tahu. Jelas. Jangan gua minum jal, thank you. Teman-teman Rokes nih yang mau Rokes. Order Pijal. @kopijal 2020 nih. Ini baru. Berdiri sejak pandemi. Oh, baru ini. Yang mau ambil ke store-nya, store-nya ada di mana aja? Di mana aja store-nya? Di rumah. Jakarta Selatan ya? Di rumah. Ini udah bisa ditemui di ini loh. Jel, promoin dong Jel, di mana aja? Di WhatsApp dia. Enggak, di Instagram-nya ada di Instagram-nya Kopijal 2020. Ada WA-nya juga di situ. Kalau yang suka nongkrong di Holy Wings juga udah ada ya? Udah ada. Mantap. Ada mau berubah nggak gitu ke kedepannya trim gitu kedepannya? Pikiran berubah belum, tapi kita pengen konsisten aja sih jalan. Iya, bagus banget. Memperbaiki jalan. Anjay. Kalau yang udah setahun lebih, gue vakum setahun dari sini. Sempet. Lu? Iya. Kenapa tuh kuliah di sana ya? San Francisco. Oh, lu pertukaran pelajar. Pelacur aja. Tahu ya karena mungkin makin jenuh kan ya. Jenuh terus. Kita jarak. Udah banyak ini juga. Jarak ya? Jarak. Apa sih? Jelas sih. Sibukan ya. Sibukan masing-masing ya. Ada yang ini, ada yang itu. Namanya kita urus pribadi masing-masing kan bingung juga kan. Iya. Nah ini lu dari utara dari Cileungsi ketemunya pas itu timur dong. Lu jaraknya jauh-jauh nih. Tahu ngerekrut Ijal. Nah, kalau Ijal ceritanya waktu itu dia di Twitter gua. Di Twitter. Gua bukain. Vokalis gua yang lama. Gua dia update nyari gitaris nih buat band gua bla 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 bla. Dia syaratnya disigit sama Beatles. Dia mention, gua mau. Ya udah latihan. Ya udah terus dia datang. Asli cuy, 2012 tuh disigit masih kayak ini sehari latihan 7 jam gitar cangcut aja bebe sendiri tipis lah. Berarti jaraknya jauh-jauh kan? Jauh. Ngomong Bekasi. Terus sebenarnya lu Bekasi, Bang? Gua Bekasi. Nah, kalau latihan di mana? Titik temunya Matraman. Matraman. Enggak, gua pikir tuh enggak tinggi-tinggi sehari di daerah Ijal. Ya kadang kita di Pondok Gede, di daerah gua udah dibasmi sama yang putih-putih. Banjir, 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 banj
Ya palingan tua di jalan mah itu udah resiko lah. Aman lah, ya, sih, iya. Udah resiko. Jadi selama berapa tahun survive ya? Iya. Bisa lah ya. Kita. Mas, gua kemarin kan masih ngeliat tuh tahun lalu ya, masih main di mana? Masih liat update-annya gua. Jalung MC. Oh, bukan itu. Bukan. Apa? Sukabumi. Ya, Sukabumi. Sukabumi ya, itu tahun 2015. Sama yang ini loh, apa yang rokok tuh? Yang di Tangerang. Rumah, rumah. Parjo. Parjo. Ah, iya, gua masih dalam update-annya. Itu lo gak main? Iya, main itu gue gak gantinya si Yandra masih. Oh, gue sempet ngobrol sama lu ya gue ya? Iya, sempet ngobrol sama lu ya. Yandra tuh pertama yang lama? Bukan, itu meja kosong. Roy banyak tuh dia proyekannya. Meja kosong ya. Iya. Roy tau gak sih lu? Tau. Musuhnya si Duan, musuhnya si Duan. Oh, yang botak. Iya. Jadi jodohin sama Sarah tuh Roy. Baru dua ya? Yang baru, iya, dua. Baru dua. Apanya yang baru dua? Bijinya apa makanya? Ya lagu kita. Oh, lagu baru dua. Baru dua ya? Iya, dua. Udah banyak sebenarnya. Udah tadi sih. Udah lima ya? Iya, udah lima sih. Udah lima? Cuma udah di tag? Mau masukinnya. Mau masukin agak ragu. Tadi yang di tag ulang. Iya, tag ulang. Udah ada lagu baru lagi. Kasih pelumas aja masukinnya. Lagu baru lagi sih udah. Lirik cuma dari musik dong dulu. Kalau lirik-lirik tuh gue banyak. Cuma musiknya aja belum buat. Nah, kita gitu, latihan juga udah lagi semangat ingus lah pengen. Iya, iya. Sendiri. Gitu-gitu begini. Iya. Agar. Ya gue jangan nulis lirik urusan dia udah. Soalnya dia enggak itu kan lagi boker ngerokok nih. Tai. Tai. Tai udah. Jadi merah tacebo. Merah-merah tacebo. Anjing. Ngeliatnya ini, ya apa? Slash. Di gurun pasir itu kan? Iya, benar, iya benar. Lu entertainment dulu tuh dia ininya si ini. Berarti ini yang udah bisa dinikmatin sama kawan-kawan tuh Spotify baru dua. Baru dua. Dua apa aja? Ya. Totalitas tanpa batas sama. Aduh, sendiri salahnya but. Loyalitas. Biasa. Tentang apa tuh ya? Loyal tentang tanpa batas. Kayaknya tentang apa? Tentang ini kayaknya so. Tentang apa? Iya pas tentang mereka yang jauh-jauhan kerja gua. Oh, tentang kerjaan. Tentang dunia kerja sih. Ini perasaan loyalitas kayaknya penting banget buat perusahaan, tapi kok kita kayak di rumah sakit jiwa ya. Gitu-gitu aja maksudnya. Kayak udah ngerasa dimainin sama bos ya. Iya, kayak zombie lama-lama kerja, tidur, kerja, tidur. Wah. Ya, bokok. Bokok. Nah, kayak gitu juga lah ya. Bokok ya. Bokok bukan begitu juga ya? Iya, kan? Kurang lebih. Cuman kalau anak-anak kayak dia, dia artinya rombongan kopi boti. Masuk lah. Beda-beda, Pak. Iya. Yang satunya lagi gak apa judulnya? Trouble. Trouble. Tentang mas... Masalah. Kok masalah? Masalah ya. Ya terakhirnya tuh, oh kan ada tuh yang bunuh diri adalah jalan keluarnya. Tapi bukan jalan keluar yang lebih tepatnya. Lu kan di akhirat nanti itu nimbulin masalah yang lebih. Iya. Malahan yang salah. Jauh. Sampai akhirat. Pasti ya kan. Bunuh diri lu cuy, enggak diterima di akhirat lu. Sama gila. Kan dia ada punya orang dalam gitu. Ya susah. Annual pass juga enggak bisa. Bisa itu kalau di jembatan yang jalannya tuh. Oh, ya. Apa tuh? Ya, gua enggak ngerti. Takut aja. Itu udah langsung masuk masuk. Dia nongkrongnya di jembatan. Lalu cuy datang aja lu enggak kemana-mana, enggak gue disuruh nongkrong dulu sih. Masuk masuk sempat dulu. Iya. Enggak jadi masuk-masuk itu udah diem lah. Cuy, belok ini nih kan. Nah. Kamu tuh gimana? Rencana album ada enggak? Ada coba kapan? Kira-kira ada target tuh. Lu pinter pengen ya, bener. Ya kan pasti lu berapa tahun? 10 tahun kan? Masih udah banyak nanyain lah. Kalau album sih belum ya, paling
EP dulu ya, yang lagu-lagu yang udah ada. EP waktu itu udah ada ya? Iya. Udah ada EP? EP ada waktu tur dari Jogja. Oh, ya. Kompilasi? EP? Ada kan, dia sendiri yang EP khusus. Ini udah mulai gak kok. Enggak, belum gabung. Udah lah. Itu lu gak asik kali. Jogja dia udah ada. Kompilasi gabung. Enggak. Ini besok kalau keluar kota lagi lu sekamar biar saling ikut. Susah bang, kalau urusan tur tuh urusannya cewek-cewek juga. Siapa yang cewek? Yang banok, Tapi udah pernah ada yang main bareng? Satu. Gue tau tujuannya kemana nih. Main futsal bareng gitu kan. Futsal itu pernah ya? Lanjutin. Pada bareng mau nyicar bego. Udah begini, masalahnya Toto kan hilang gimana tuh? Pacar 8 tahun. Gara-gara podcastnya 30 menit nih selesai. Kamu jujur sebenarnya di sono sama aku enggak pernah jujur. IP-nya gimana tuh di sana? Enggak, IP. Kalau IP kita kan mau ada yang di take ulang. Dan sisanya kan belum di mastering juga. Take ulang kenapa di take ulang? Karena vokal masih yang dulu. Oh, vokal lama. Mau dimasukin sama Malaysia. Iya. Belum mendok. Jadi tatsap dikit aja kan. Tahu gua sih pengen vokalis baru, pengen. Lu aja keren, udah keren lu. Terus gua pernah lihat jeans company, lu keren. Kagak apa, tapi ngap, peng. Semakin tua semakin ngap, bro. Olahraga dong. No skip, mulu ini capek. Olahraga lah. Ikut aja lagi rokes. Master jadi apa? Fitness tuh. Aduh, fitness kan ada. Berarti lu ikut rokes yang dua. Beberapa sekali aja. Iya. Ya. Kita main lagi. Enggak, jeans company tuh berapa kali main di Rockets? Sekali. Miskin. Kemarin belum main. Dua kali dong. Di mana sih? Yang miskin. Miskin. Ya. Bukan. Dan Derdur itu malah beda. Nah, itu gua aja untuk ngeliat lu tuh situ tuh asik. Liar banget. Oh iya. Nah, dua. Kalau gua malah 3 kali. Doan beda. Iya, lu ada debat. Kan cuma kita dua kali. Anjing enggak kompak lu benar. Dan nyunya marah main ini gua berantem balik. Balik aja beda-beda kan. Duluan. Basecamp-nya di mana sih basecamp? Kalau pengen ketemu nih maksud gua, enggak ada basecamp mancing kali di mana? Kalau dulu di Matraman sih basecamp-nya. Sampai mana? Kita tuh anak taman banget Suropati. Iya, Suropati. Tamsur. Oh, yang minuman ya pake ini aneh, pake minyak kayu putih. Bukan, itu terlalu mawar. Itu terlalu menteng banget. Bukan. Oh, berarti lu titik kumpulnya tuh di Tamsur? Iya, Tamsur. Dulu, buat nokip doang lagi pengen. Iya sih, lagi pengen aja. Ini kita baru ketemu lagi dari berapa minggu? Dua tahun. Anjing, berkat pasia. Ini bukan sekedar podcast ya. Ini juga bisa jalinan kasih. Berapa bulan sih? 4 bulan deh. Beneran kan kita baru ketemu lagi nih. Cuman via WhatsApp aja. Udah nyampe 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Anjir. Kalau gua mesti setahun enggak ketemu deh. Kapan? Latihan kemarin sama gua sempet sama vokalis baru. Halo. Tapi lu juga ikut. Ikut. Oh, sempet ada ini nih vokalis. Tadi ada dia pengen. Pengen vokal. Baru coba. Coba dulu. Cewek, Jo? Bukan nanti dia mau ngewek. Enggak. Biar liat. Enggak, gue gak mau. Cocok sama lu juga. Liatnya gimana? Kalau cewek tuh gue kurang sok gue. Sange kali lu bukan. Apalagi kalau lagi main gitar. Main gitar gini. Aduh. Enggak asik kayaknya kalau dicampur sama cewek. Kalau gue malah lebih tertarik yang kayak si itu loh. Siapa namanya tuh? Apa? Black Hole ya? Bandnya si siapa namanya? Black Hole. Revive Cut. Siapa sih? Acil. Iya, Acil. Gak ada ya. Habis dia gitar vokal. Road Trip. Road Trip. Bandnya Acil. Yang kayak ada organnya gitu loh. Yang kayak oasis-oasis album baru. Maksud gue. Gue pengen ada yang gitu ini, Peng. Udah konsultasi sama dia, CS. Kayaknya sih iya ya. Sama ini lah. Karena podcast kita sepuh. Terus pandemi gini gimana nih? Kalau ngurusin orang harus masuk masuk. Biasa. Sekarang anak band biasa aja. Repot sih. Pandemi gini musuh kita ini. Musuh banget. Karena kan memang kita namanya takut.
apa ya acara ya kita kerjanya di musik ya buat ngumpulin ngumpulin orang hari ini orang suruh nggak boleh ngumpul gimana ya, gimana aduh gue pengen ngomong takut gue ngomong gue yang takut kalau ngomong pas udah pandemi ini musuh kita ya. kita bisa lah santai aja. Tapi tetap produktif kan? Ini ada ini masing-masing kopi jam. Kopi jam. Ini kesibukan masing-masing sih. Iya. Yeah. Gua malah buat iseng-iseng aja ngisi waktu luang. Anjir. Asli beneran bank juga beneran. Biar mikir aja. Gua enggak laku, yang penting ngopi gua. Iya benar. Biar mikir aja. Iya, biar mikir aja. Ini ngapain di rumah daripada sakit bang, biasa kita mikir atau tiba-tiba stuck begini mah gila lu. Asli jenuh, Pak. Iya. Enjoy aja lah nikmatin aja. Ini udah ada yang berkeluarga belum sih? Gua. Lu ya pak? Iya. Gua udah. Anak berapa? Lu sama lu kok? Dua. Istri? Ya satu. Mbak, paling jebak untung lu mbak. Belum ada. Jangan ngomong dua nih. Udah bedil di sini nih. Anak berapa pak? Dua. Istri berapa? Pasang. Pasang. Anak lu. Apa cewek berpanti? Pasang. Cewek. Cewek bundara. Nih. Blantong. Nih gak buat lu nih. Ini kan cewek-cewek nih. Emang lu tadinya harus bikin sekali lagi ya, dapat anak cowok. Ketiga gua. Belum ketiga. Yang terakhir apa? Belum tahu. Lu tahu? Belum tahu. Kalau ini nanti yang terakhir di USG cewek lagi terus? Emang lu disuruh nyari bini baru. Perang-perang nih bangsa. Iya. Nah, udah. Pertanyaannya dari mana? Enggak, gua doain biar laki, Pak. Amin. Biar cowok biar. Enggak, emang gua dari awal sih pengen laki, cuman keluar cewek-cewek gitu lah. Goyangan lu salah, ada itu kan kiri. Kalau yang beda ya, iya lah. Mana tuh pen? Ke kanan berapa kali? Jadi berapa kali itu di kanan kanan gini dong. Kalau lu kok? Kalau gua sih belum punya sih, mau punya, insyaallah. Ya, amin. Semoga sehat. Udah dua SD belum? Belum. Rencana berapa jam? 7 lah. Dedikasinya aja sih. 400. Jadi nggak ada rencana ya? Itu Spartan bang. 400 sih anak ini cupang. Kalau lu baru ini ya jalan? Baru tunangan gua. Insya Allah. Selamat, selamat, selamat. Mau nikah. Amin. Mamoy. Amin. Ini siapa tunangan? Iya tunangan siapa? Iya tunangan. Mamoy. Aku sendiri lah maksudnya. Udah tapi ya? Udah. Lu Jun? Kalau gua masih bebas merdeka. Masih menikmati ini ya. Tangan kosong. Masih bohongin titit. Gini. Bohongin titit deh kan. Nih, pura-pura nih gimik-gimik gitu. Apartemen, Pe. Kalau ada kata, pertanyaannya yang sulit tuh nyoli. Iya, tapi capek gitu. Padahal satu tangan doang lu, jenuh gitu. Sulit itu dosanya dua. Satu lu gila, kedua bohongin titit di bawah. Opang Juli pakai ini. Susu magic. Biar asli. Kalau ngobrolan begitu tuh nyambung mulu. Kesel gua bener. Kesel gua. Passionnya ke situ. Iya, passionnya ke situ aja. Gila suka lagi soal. Rencana album lu kapan lo? Waduh, kapan ya? Iyalah. Kalau syukur-syukur kita ketemu. Iya. Harus lah, gas lah. Air mas ya, buru-buru lah. Karena studionya juga sekarang susah nyari sih, Bang. Enggak kayak dulu ya. Nah, dulu kan banyak tuh. Gampang ya? Iya, sekarang takut daripada banyak yang studio tutup apa gimana. Iya, ditutup jam 9. Tapi kalau rencananya? Rencana apa? Dari rencana elunya gitu maksudnya. Targetnya ya. Iya, target juga. Soalnya tahun depan bulan apa nih harus kelar. Januari bulan 3. Januari belum kerja gimana itu? Januari ya. Bulan 1 tuh. Aduh. Oke juga. Anjing gua mikir lagi sialan. Tolong. Januari bulan 3. Januari bulan 3 ada di mana? Ya, tahun depan. Udah ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang mana? Iya, iya, emang kayak gitu. Kalau ada temen aja iseng. Temen ada bikin proyek tuh kayak nerima iya. Baru ya. Mentok. Soto ini. Jago anjing gitu ya. Tadi kompor anjing. Enggak emang begitu. Enggak masuk kalau gua enggak masalah mau project lagi enggak masalah. Masalah, Pe. Ini di sini mah tetap jalan. Iya kan sih? Lu? Iya lah. Enggak, kalau gua enggak boleh. Lu enggak boleh. Ya, lu enggak boleh gitu. Ya pengen tapi dia enggak boleh. Pipe. Baru berapa kali cuman gua enggak. Tapi dia ngelarang teman-temannya. Tapi dia pengen. Tapi dia pengen. Tapi enggak berani. Lu egois, pengen. Enggak, itu enggak boleh gitu. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak.
kayaknya gue harus menikmati mereka aja. Kadang kan kalau misalnya mau ngeband lagi nih pelarian kita kan. Iya. Karena di sini kayaknya nggak cocok. Apa gue mau bikin apa musik kayak gini, makanya gue musik. Padahal mah gue yakin teman-teman lu juga kalau udah bikin kayak gini juga pasti mau juga. Jadi kalau masuk akal musiknya maksudnya. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita doain albumnya cepet. Amin. Cepet ya, tahun depan lah ya, tahun depan ya. Kalau nggak si topik hilang ya. Iya, kalau topik hilang. Gue pengen sih kayak dipajang di situ albumnya kayak gini. Iya dong, bisa ditaruh di Shocking loh. Ada musisi di anak-anak. Kalau mau lihat The Jeans Company di sosial media, Instagramnya apa? Instagramnya ya. Cok. Aduh, gue lupa lagi. Kita punya. Kok kalau minum dulu kok? Lupa nih, suruh minum dulu. Parah banget. Umur. Pikiran juga, pikiran. Dia kalau pagi di rumah pakai sarungan. Lu main burung juga gitu. Gak pakai sempak, pakai sarung dulu. Tuh, gue mah gak tau lu bener lu. Ada. The Jeans Company underscore band. Tuh, The Jeans Company underscore band. Iya, ada IG-nya ya. Taruh-taruhin ya. Di bawah ya. YouTube ada, YouTube apa? Lu YouTube banyak banget, Bang. Jadi kaya, The Jeans Company juga banyak yang ngomong. Facebook-nya? Facebook-nya. Facebooknya juga banyak. Ini langsung tanya di Facebooknya, Pak. Di Jeans Company juga. Friendster, saya tanya. Isi Twitter di ayam. Emang iya lu. Wah ini lagi gue komen, bener Twitter ada gak? Gak main, Peng. Gak main? Kalau Facebook gak ada Twitter? Twitter udah lama. Twitter ada tapi jarang dimainin. Micet, micet. Micet, micet. WhatsApp, WhatsApp juga ada. Oke lah kalau gitu ya. Iya dong. Wah gila gak berasa juga nih. Ngobrol sama orang-orang rusuh gila. Gua ini abis dari sini aja pada berantem nih. Gua abis ini mau ke bandara. Boleh. Gua mau jemput siapa? Mau nganter kopi. Oh, ada yang mesen, ada yang mesen. Oh, ketemu orang bandara. Nih, thank you Legends, kapannya udah main ke Basian Rocket. Basian bahas musisi dan seniman. Anjir. Itu artinya tuh itu yang nyari nama siapa itu? Ya, tadi. Bukan si Boti. Sekarang berprokesnya nih. Iya. Nah, iya dong prokes. Oh, nanya prokes enggak disuruh minum. Ih, gua mau nanya. Anjing. Prokes parah sampai gua ini. Boleh. Prokes disuruh. Angkat lagi gasan. Gas lagi ada sok. Udah ada rencana. Rencana apa? Gua enggak tahu, kemarin ada yang foto begini. Ada, cuman kemarin kepotong aja. Aja nggak usah diragukan lagi lah, tetap kerjain. Ntar lagi kita jalan lah, makanya. Jeans Company support ya. Iya. Pasti lah. Garap album, ntar kita. Kita ada rencana gue di barang yang di rumah. Iya, kayak gitu. Jadi ntar kita bukan yang ininya sih. Tapi kalau masih habis gimana tuh? Ya, enggak lah. Pandemi kan di sini aja, gara ini ya. Di luar kota udah pilkada lah. Apa di sini? Apa di sini? Luar musaha lu bangun di sini. Goblok, bener gua mah. Oke, daripada semakin kacau, hancur persahabatan mereka semakin rusak. Nih, thank you buat apa nih? Sekali lagi thank you buat Kopi Jal. Kopi Jal. Aneh-aneh nih, bikin ketawa mulu nih. Ini ada ininya ya, ada apa? Ada pengaruh kerdikannya ada. Sisi kerdik mana ya? Sekali lagi thank you buat teman-teman Jeans Company. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.